panen ikan. Ikan pada naik. Ini adalah rezeki. Hai semuanya. Hingga saat ini, alam masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap dan terpecahkan. Bahkan tak jarang, beberapa fenomena alam kerap dikaitkan dengan pertanda adanya bencana besar. Seperti beberapa fenomena aneh pertanda bencana alam yang akan kita bahas kali ini. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Setelah diguncang gempa bumi, warga Turki malah kaget melihat air laut yang menghilang secara misterius. Dalam rekaman video, warga tampak takut jika akan terjadi bencana alam melihat air laut yang menghilang dari bibir pantai. Tak berselang lama, sebuah tsunami tiba-tiba muncul dan menyapu kawasan pantai hingga rumah-rumah warga. Dengan arus sangat deras, tsunami tampak menyapu berbagai benda yang ada di hadapannya. Sontak aja, rekaman fenomena mengejutkan ini lantas viral di media sosial. Ne bileyim ben, bilmiyorum. Tsunami olacak. Bir şey olacak herhalde, ne bileyim. Deniz her şeyi geri aldı. Ketika siang hari, warga di Jakarta malah dihebohkan dengan ribuan ikan laut yang melompat ke daratan. Dalam rekaman video, ikan-ikan dari laut tampak berlompatan ke daratan seakan ingin mencari perlindungan. Melihat fenomena aneh itu, warga sontak heboh dan kaget melihat ribuan ikan yang berlompatan ke darat. Bahkan banyak warga yang menganggap jika munculnya ikan yang melompat ke daratan sebagai pertanda bencana alam. Panen ikan. Ikan pada naik. Ini adalah rezeki. Pakai jaring ikan, guys. Pada naik sendiri. Ini ikan kenapa pada naik semua? Uy. Astaga. Selain di Jakarta, warga Lampung juga sempat merekam jutaan ikan laut yang tiba-tiba melompat ke daratan. Dalam rekaman video, jutaan ikan laut tiba-tiba melompat ke daratan ketika malam hari. Sontak aja, warga tampak heboh melihat fenomena janggal itu. Bahkan saat kejadian, warga yang merekam sampai takut jika fenomena itu akan menjadi pertanda datangnya bencana alam. Naik ke darat semua ikan ya. Nggak apa-apa kali ya, Dek. Ya Allah. Naik semua ikan ya. Ya Allah. Banyak banget ikannya. Beberapa waktu lalu, warga di Bangka Belitung malah heboh dengan menghilangnya air laut ketika siang hari. Dalam rekaman video, air laut tampak menghilang dari pantai hingga bikin heboh para warga. Sontak aja, rekaman fenomena mengejutkan ini lantas viral di media sosial. Hanya di Bangka Belitung, warga Jepara juga sempat digemparkan dengan air laut yang menghilang tiba-tiba. Dalam rekaman video, air laut tiba-tiba menghilang dari pantai ketika siang hari. Sontak aja, warga dan nelayan tampak kaget melihat fenomena mengejutkan itu. Bahkan beberapa warga sempat mengaitkan fenomena itu sebagai tanda bencana alam. Ini loh bro, bener nih apa on tsunami. Lagi pe, banyu teduh pol tengah. Oke, jalan-jalan Rene, bisa tanya, bro. Air dari sana ini, lumpur ini semakin mendesak ke sini, jadi semakin... Ini lho, bro. Bener nih, apa on tsunami. Lagi B, banyu teduh pol tengah. Seperti ini merupakan fenomena hal biasa, karena ini ada di daerah.
Sungguh mengejutkan ya. Gimana nih pendapat kalian? Ada yang pernah melihat fenomena semacam itu? Ne bileyim ben, bilmiyorum. Tsunami olacak. Bir şey olacak herhalde, ne bileyim. Vay anasına ya.